Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mulakan setiap sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, disudahi dengan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak-banyak panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Kenangan mengusik jiwa Haji Padi bin Mansur, 20 Februari 2010. Perjalanan saya dari Singapura 1928 April, ya, April 1928, saya berangkat dengan almarhumah ibu saya ke Pulau Bayan. Sampai di Pulau Bayan 2 minggu saja, para bapak dan ibu, saya dilahirkan di satu desa Sungai Rujing, bertempat di Sungai Terta. Waktu itu bang azan subuh, saya dilahirkan. Ibu saya berjumpa dengan Kiai Zain, kiai di Sungai Terta. Kiai, berikan, saya sudah melahirkan seorang putra laki-laki, berikan nama. Diberikan nama saya Abdullah Fakih bin Mansur. Tetapi kerana orang Boyan susah nak mengambil nama itu, dipanggil namanya saya Padi. Alhamdulillah, syukur saya diberi nama Padi, dipanggil. Tiap-tiap hari saya diberi ucapan selamat pagi. Sampai sekarang umur saya 82 tahun, para bapak dan ibu, saya masih sehat. Tidak ada apa-apa penyakit, kecil manis, darah tinggi, tidak ada. Itulah keberkatan nama saya dikasih hari-hari pagi selamat pagi. Dari Singapura saya berangkat dengan kapal KPM, waktu itu kapal Belanda, para bapak dan ibu. Tetapi kapten kapal mengatakan pada ibu saya, kalau saya dilahirkan di dalam kapal, saya akan surat beranak dilahirkan di kapal KPM, saya akan free, tidak bayar, tidak abah bayar, pasal saya dilahirkan di kapal KBM. Nah, jadi umur saya 7 tahun, saya berangkat dengan almarhumah ibu saya yang tersayang, yang tercinta. Saya tak lupa dia berkorban di Bawean membesarkan saya sampai umur 7 tahun kembali ke Singapura, para bapak dan ibu. Terus kemana, para bapak? Waktu itu almarhum ayah saya bekerja di Singapura Bukut, di Bukit Cermin. Saya besar-besar di Bukit Cermin dan bersekolah Melayu di Sekolah Melayu Teluk Belanga sampai darjah 4, para bapak dan ibu yang 1936 yang saya sampai di Singapura. Tahun 37 saya sekolah Melayu di Sekolah Melayu Teluk Belanga bersama-sama rakan-rakan saya seperti Suratman Makassan, Husin Jahidin, almarhum Ali Ahmad pemain muzik, Kemat Hasan, ya, Gajah Fabricate Habubut, semua itu bayar-bayar saya. Cikgu Hairun di Pasir Panjang, itu semua bayar saya. Di mana Pulau Bayan? Nama lain pulau, iaitu nama panggilan Pulau Puteri. Sebab apa, para bapak dan ibu, dipanggil Pulau Puteri? Orang-orang wanita Bayan cukup cantik. Cukup cantik. Ha, tak ada bandingan lah. Seluruh dunia saya cakap cantik pulau itu pasal dipanggil Pulau Puteri. Ha, tidak ada yang boleh. Jadi katanya pasal apa dipanggil Pulau Puteri? Pulaunya pun cantik. Tidak ada dalam dunia pulau terletak di Laut Jawa, para bapak dan ibu. Tidak ada kelihatan lain-lain pulau, para bapak dan ibu. Cukup cantik. Di kampung saya Pulau Malokok katanya, ya. Bukan Pulau Malokok, Gunung Malokok paling tinggi, para bapak dan ibu. Pulau Bayan sedikit lebih luas daripada Pulau
Singapura, namun penduduknya hanya berjumlah 100 ribu penduduk para bapak dan ibu. Tetapi baru sekarang 100 ribu. Kalau masih saya yang kecil dulu mungkin 50 ribu saja para bapak dan ibu. Pulau asal keturunan. Pulau ini dibagi menjadi dua kecamatan, distrik ya, yaitu Sangkapura dan Tambak. Jadi Sangkapura termasuk desa Sungai Rujing, tempat saya yang dilahirkan para bapak dan ibu. Tanpa kata orang Boyangnya, Tambak kata bahasa Melayu, Sakauneng tempat istri saya ya, Sakauneng Tampilung namanya ya. Dulu dan sekarang, kapal Belanda, waktu itu Dutch ya, bangsa Belanda, kapalnya kapal TPN. Tetapi sekarang, kita pergi ke Bayan dari Gresik adalah kapal Bahari Express. Tetapi waktu saya pergi sebelum kapal Bahari Express, jet fuel, 2 jam sudah sampai para bapak dan ibu. Termasuk anak saya, menantu saya, semua sudah merasai jet fuel, 2 jam para bapak dan ibu. Menghijrahkan orang Bayan di Singapura makin meningkat selepas Perang Jepun antara tahun 1942-1945. Ini memang betul para bapak dan ibu. Orang-orang Bayan waktu itu berhijrahlah ke Singapura. 1945 kerakyatan diperketat di Singapura dan Malaysia. Sebagian orang Bayan berbelok ke Tanjung Pinang dan Riau. Betul para bapak dan ibu, keluarga saya pun masih ada di Tanjung Pinang, di Batam, dan ada di Vietnam para bapak dan ibu-ibu. Di Vietnam ada keluarga saya, sebelum perang dulu para bapak dan ibu, di Medan pun ada. Ini pekerjaan, melatih kuda, dan sebagian menjadi joki, ada yang menjadi joki, bukan kata, apa piara kuda saja para bapak orang Bayan. Itu tinggi darjah orang Bayan menjadi joki di race course lama di Bukit Timah. Sebagian dari mereka bekerja sebagai pelaut, tukang gunting, betul para bapak. Termasuk obok saya ya, obok Wahab namanya, tinggal di Mentorot. Di Mentorot kebanyakan orang kerja kapal, jadi kapten kapal, klasik kapal. Termasuk saya dulu dibawa time Jepun ya, kerja sebagai klasik daripada kapal Jepun tu, obok saya yang bawa. Kebanyakan bekerja sebagai driver, mengajar, mengaji dan ustaz. Betul para bapak dan ibu-ibu. Kita lagi anak-anak dulu, orang-orang Bayan selalu diantar ke sekolah, belajar ngaji dan belajar agama yang agama Islam yang diperlukan oleh para bapak dan ibu-ibu dulu. Pembangunan pondok masing-masing serta 150 tempat menumpang kedatangan Bayan yang baru tiba kebanyakan di kampung Bayan, kampung Kapur. Itu sudah semestinya para bapak dan ibu-ibu. Orang-orang Bayan dulu memang tinggal di bandar seperti di kampung Kapur kerana orang-orang Bayan bekerja sebagai driver, menyenangkan ya, kalau tinggal jauh daripada bandar susah. Kerana orang-orang kaya, termasuk orang-orang Inggeris, orang-orang Cina sedikit saja yang menggunakan driver ya, waktu itu. Pontuk ataupun pondok kata Melayu dipimpin oleh Pak Murah, Pak Kiai sebagai ketua-ketua dari kampung yang sama di Bayan. Sebagai di Singapura ini, memang tiap-tiap pondok mempunyai satu ketua Pak Dura yang dipanggil Pak Dura, dan di samping itu di dalam pondok pun ada satu Pak Kiai ya. Pak Kiai bertugas untuk keagamaan dan menjaga tata susila sosial di kalangan keluarga Bayan. Itu memang betul para bapak dan ibu-ibu. Memang orang baru akan ditanggung oleh Pak Dura hingga mereka dapat pekerjaan. Ini memang sudah semestinya. Keluarga kita dari Bayan datang, walaupun saya ada keluarga, keluarga saya, dia tidak ikut saya. Dia duduk di pondok, Pak Lurah yang uruskan. Ya, semua tanggungjawab makan, minum, sampai dicarikan kerja. Baru sekarang dia berdikari, baru dia kira berapalah
3 bulan ke 2 bulan yang diikut Kak Pondok, Pak Lurah, nanti dia dapat gaji, dia bayar beransur-ansur. Tanggung jawab Pak Lurah ini semua. Nikah kawin, kerja kawin semua, Pak Lurah, Mak Lurah yang bertugas semua, termasuk saya waktu bernikah, bertunang dan nikah tahun 51 bulan 3. Ya, saya nikah, semua diuruskan Pak Lurah. Daripada majelis akad nikah, Pak Lurah saya dan Pak Lurah istri saya Tampilu, Pak Lurah Berdawam dan Pak Lurah saya Abdul Samad Samadi, semua diuruskan di surat kahwin semua nama dia. Tahun 51 bulan 3. Dulu perkahwinan selalu yang di dalam masyarakat sendiri. Sekarang perkahwinan dengan bangsa lain seperti Melayu, Jawa, Bugis dan lainnya dengan sendirinya yang berketurunan mengikut bangsa-bangsa. Jadi sekarang sudah bertukar. Kalau dulu saya kecil-kecil dan saya bijam jadi teruna, jadi bujang, kahwin sesama sendiri, keluarga sepupu dua pupu, pasal tinggal di pondok. Banyak keluarga saya, keluarga isteri saya memang lagi dua pupu, tiga pupu kahwin. Tetapi sekarang, Alhamdulillah, kita tidak tinggal di pondok, semuanya dapat dulu kepada orang Bugis, orang Jawa, orang Bawang dan lain-lain bangsa. Sedikit sekali generasi muda Bawang yang menguasai bahasa Bawang. Tetapi saya, walaupun tidak tinggal lama di pondok, saya ada beradik berbahasa Bawang. Kalau saya boleh berbahasa Bawang, isteri saya pun boleh berbahasa Bawang. Bahasa Bawang tidak banyak lagi dipakai sehari-hari di sini. Keturunan Bawang generasi tua di Singapura masih ada mengunjungi sanak saudara di Pulau Bawang dan membawa keluarga yang muda untuk berkunjung dan holiday. Contoh berhal. Alam semula jadi tidak terusik dan ia akan meninggalkan pesan sesiapa yang sudah kesana. Kerencengan silat Bawang, kebudayaan orang Bawang di Bawang. Rap tangan seperti tikar dan kipas dan bakul dan macam ada lain lagi, cepol ke tak berkemulai ni aku tahu, cepol tu yang di tempat taruh nasi ya, memang enak, taruh daun pisang, sendokkan nasi, hidangkan kepada keluarga, memang enak para bapak dan ibu-ibu. Itu cepol tu yang kecil tu. Dan biasanya orang-orang Bawang kalau belikan tungkol tidak lain para bapak dan ibu-ibu masak kuaca elok ya, dengan sambal belacan dan roti Bawang. Ada nanti dihidangkan para bapak dan kenal nanti roti Bawang. Di sini saya ingin menerangkan layak. Kalau dulu saya muda-muda tahun 50-an, pondok-pondok ya, bila nak hari raya, bila nak bulan puasa saja, semua pondok membuat satu sud pakatan katanya orang Bawang, termasuk saya. Itu jam saya mewakili pondok Tampilung, isteri saya di 40 Everton Road. Jadi kalau kita pemuda ada 15 baju, satu sud. Satu sud baju. Pondok Sukalela, pondok Patalongan, pondok Tacungan, semua ada 10 mungkin ke 15 pondok. Semua pakatan jadi satu, semuanya. Dia punya tailor kat mana? Wacong dekat Jalan Besar yang kaya sekarang. Wacong, orang Bawang yang kasi kaya tu. Satu sud tiap-tiap tahun para bapak dan ibu. Itu pakatan orang Bawang. Sekarang dipanggil apa tu? Saya pun tak tahu. Pakatan sama-sama baju dipanggil apa saya tak tahu. Tapi dulu Boria. Tiap-tiap pondok nanti pergi pondok saya ya, Sungai Cerita, itu yang pondok saya Sungai Cerita di Upper Wayne Road. Dan itu pergi pondok Sekauna, pergi pondok Super Lanas, pondok Kepo, semua ziarah. Kalau bulan Ramadan para bapa dan ibu pemuda semua bertadarus. Saya 7-8 orang pergi pondok ini, pondok itu datang pondok saya. Itu cari-cari dulu, tapi sekarang dah tak ada pondok, dah tak ada para bapa dan ibu. Tetapi kumpulan orang Bawang masih tetap Persatuan Bawang Singapura yang dipimpin oleh saudara yang saya hormati,
Faisal Manhuni. Panggilan pulau Nole Mole. Jadi saya harap Nole Mole lah kepada masyarakat Bawian, ya. Kalau ada rezeki sihat, ya, pergilah ke Bawian, ya, biar tahu. Saya sudah 9 kali para bapak dan ibu-ibu pulau Bawian bawa termasuk keluarga anak saya supaya tidak hilang keturunan kita di pulau Bawian. Sekian. Andainya salah dan hilang saya minta maaf. Saya sudah dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.